Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Merangin pada tahun 2021 di kantor Samsat Merangin melebihi target yang telah ditetapkan. Total realisasi hingga pertengahan Desember 2021 sudah mencapai Rp29,66 miliar atau 102,87%. Di tengah masa pandemi, perekonomian masih belum stabil. Namun kesadaran masyarakat Merangin dalam membayar pajak kendaraan bermotor cukup tinggi di tahun 2021 ini. Pendapatan pajak kendaraan di Kabupaten Merangin telah melampaui target yang ditetapkan. Kepala Unit Samsat Kabupaten Merangin, Roni Paslah mengatakan, target total penerimaan kendaraan bermotor pada tahun 2021 sebesar Rp28,82 miliar. Sementara total realisasi hingga pertengahan Desember 2021 sudah mencapai Rp29,66 miliar atau 102,87%. 2021 per hari Sabtu kemarin, di mana pajak kendaraan bermotor itu sudah di atas 100%, yaitu angkanya 103,62%. Jumlah uangnya sebanyak 29 miliar, target tahun 2021 sebanyak 28 miliar. Meski sudah mencapai target, Roni optimis realisasi pajak kendaraan bermotor di angka 30 miliar hingga akhir tahun. Dengan mengupayakan sumber lainnya, seperti pajak air permukaan dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.